Inilah pengakuan haru daripada pelatih Palestina. Nyaman meskipun gagal lolos AFC Under 17. Hai, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel, channel Pemain Satu Bangsa Underscore. Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum mulakan reaction video, aku akan siasat mendoakan pada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dikurangkan saya usaha, dimurahkan rezeki dari panjang kau. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Pengakuan Haru Pelatih Palestina Nyaman Meskipun Gagal Lolos AFC Under 17. Kenapa pelatih Palestina mengatakan sedemikian guys? Jadi sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Space. Jadi daripada kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okey, kita mulakan dengan keadaan 3, 2 dan 1. Pengakuan pelatih Palestina U17 nyaman di Indonesia hingga minta dukungan supporter tanah air. Mungkin sebab hubungan baiklah yang terjadi di antara menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Asia U17 membuat pelatih Palestina U17, Loay Al-Salhi, mengungkapkan kesannya selama berjuang di Indonesia. Terlebih ajang kualifikasi ini berlangsung tepat setelah terjadinya Kanjuruhan Malang. Loay Al-Salhi mengatakan tidak panik menjalani setiap pertandingan yang telah berlangsung, meskipun insiden kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban jiwa telah terjadi. Kami tidak takut dan bertekad melanjutkan pertandingan-pertandingan kami. PSSI sangat memperhatikan keamanan dan semua kebutuhan kami, kata Loay Al-Salhi. Dia yakin ya. Loay mengakui bahwa skuadnya merasa aman beraktivitas di Indonesia. Apalagi orang-orang Indonesia dinilainya ramah dan mencintai rakyat Palestina. Ya, dia pun bercanda, bersedia tinggal selama sebulan di tanah air. Dia membuatkan dia yakin. Di lain sisi, ungkapan serupa juga dilontarkan oleh pemain Palestina U17, Tarek Al-Wadeh. Menurut Tarek, hubungan baik dengan Indonesia secara internasional sangat membantu moral dari rekan-rekan setimnya. Ya, betul. Menariknya, Tarek juga sempat menyinggung rivalitas abadi timnas Indonesia dan Malaysia yang juga tergabung dalam satu grup. Palestina sendiri termasuk tim yang berjuang berat di grup ini. Bahkan sulit untuk membuka peluang lolos ke putaran final Piala Asia melihat hasil dari laga yang telah dijalani. Tarek berharap supporter Indonesia bisa mendukung Palestina U17. Dirinya pun menyinggung keharmonisan hubungan bilateral Indonesia dan Palestina. Jadi guys, itulah dia pengakuan haru pelatih Palestina. Katanya nyaman meskipun gagal lolos AFC Under 17. Siap sempat bercanda lagi kalau boleh nak duduk kat Indonesia tu selama sebulan. Beliau tidak langsung terkesan ya, dengan apa yang terjadi pada peristiwa di Kanjuruhan ya. Aku bermaksud beliau tidak menyatakan rasa sedikit pun takut apabila datang ke Indonesia lah, itu maksud aku. Jadi kerana beliau pun tahu hubungan baik di antara rakyat Indonesia dengan Palestin ni macam mana, so beliau tahu, jurulatih pelatih Palestina tu tahu, dan pemain-pemain Palestina pun semua tahu. Dan sebabkan itulah mereka berasa, mereka berkata berasa sangat nyaman ketika berada di Indonesia. Mereka kalah, okeylah, fahamlah. Sebab sepak bola kan, dalam permainan sepak bola pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi mereka mengaku yang mereka nyaman meskipun mereka gagal lolos ke peringkat yang seterusnya. Itulah, kita pun rasa macam kesian juga kan dengan Palestina ni. Tapi nak buat macam mana, dalam pertandingan mesti ada menang, mesti ada kalah. Apa pun, tahniah untuk Indonesia kerana berjaya mengalahkan Palestina dan menduduki tempat yang teratas dalam peringkat kumpulan. Dan sekali lagi, tahniah untuk kedua-dua pasukan guys, Palestina dan juga Indonesia. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video kali datang. Assalamualaikum. Bye-bye.